Tama ya. Ya Pacific Norris ya, cukup bagus ya tampilannya. Batangannya kromoli. Kromoli ya? Iya. Oh bagus juga ya ini ya. Kromoli, banyak yang cari Pak itu Pak. Banyak yang cari ya? Sama kayak Pro ya modelnya. Oh ini apa namanya? Itu produk dari Evergreen. Evergreen ya? Maximus. Maximus ya? Produk dari Evergreen, Maximus. Kalau yang lama baru Evergreen. Oh ini Evergreen ini ya? Ini? Berapa nih? Yang laris ini? Bagus nih. Ini apa nih? Norris Pro. Norris Pro, berapa Norris Pro? Ya teman-teman, saat ini saya berada di toko sepeda Haji Anim, tepatnya di Pasar Bantar Gebang ya Bang ya. Pasar Bantar Gebang, saya lihat persediaan sepedanya cukup banyak. Ini sebentar lagi saya akan menemui Mas Adul, pemilik toko sepeda Bapak Haji Anim, untuk bertanya-tanya masalah harga-harga sepeda. Ini sepeda apa ya Mas Adul ya? Itu Bang Adul? Mereknya Aviator. Aviator ya? Oh ya, Aviator yang terbaru yang sekarang. Oh yang terbaru sekarang ya? Yang 2689AM Pak. Oh ya, ini 26 bukan 27,5 ya? Kurang 26. Oh 26 ya, iya. Ini harganya berapa ya? Itu udah di, ya sekarang udah 2 juta lebih semua. 2 juta lebih semua ya? Ini semua Aviator semua kesini? Enggak, ini, oh, ini ada Evergreen juga. Evergreen berapa nih harganya nih? Evergreen kisaran 2,5. 2,5, 2 juta setengah. Kemudian ini? Sama itu Evergreen juga. Evergreen harganya masih sama 2 juta setengah. Evergreen ini kurang 275 Pak ya. Oh 27 setengah ya. 25, oh iya. BNJ ini kurang 2, ini BNJ Crash. Heeh. Kurang 26. 26 ya. 26. Apa merknya nih? BNB. BNB. Oh, berapa harganya nih? BNB. BNB 2.400.000. 2.400.000. Nah, kalau ini apa nih? Kalau ini Evergreen. Evergreen berapa nih? Evergreen sama 2.500. Oh ini 2.75 ya ukurannya ya? Ukuran 2.75 ya. Iya. Terus kemudian ini apa nih? Ini ada merek Odesi. Odesi berapa harganya? Odesi Padang Besi 2.700. 2.700 ya? Iya 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 mas, sebentar. Itu Odesi yang frame-nya alloy Pak ya? Oh frame alloy ya? Sepedanya dia pakai speed 21 speed. 21 speed ya. Depan single ya? Depannya double Bang. Oh, double ya. 3x7 ya. Oh, iya ya. 21 speed. Heeh. Untuk ukurannya ukuran 26 ringnya ya, Pak. Oh, 26 ya. 26. Harganya berapa nih? Itu harganya 3 juta. 3 juta. Nah, kalau yang ini sama enggak nih? Sama. 3 juta juga semuanya nih. Satu baris ini sama ya. Oh, iya ya. Kemudian saya mau tanya ya, saat ini sepeda yang paling laris apa ya? Yang banyak dibeli di masyarakat ya, di sini ya? Sekarang ini kisaran yang harga 2 juta lebih kita, Pak. 2 juta lebih dikit ya? Atlantis. Oh, Atlantis, BMW, Patrol. Ya. Polygon nggak punya di sini ya? Hah? Polygon nggak ada ya? Polygon lagi pada kosong. Oh, kosong ya. Fastron itu banyak di... Oh, ya, jadi menengah bawah lah yang laris ya? Bawah. Iya, ya. Ini Fastron ini harganya berapa nih yang ini? Fastron ini batanya aluminium. Aluminium. Harganya 275. 275. Ini udah, batanya udah... Iya, udah di sini ini udah 275. Heeh. Kisaran harga 2.800 ya. Iya. Ini Fastron ya. Kemudian yang ini Turansa ya. Turansanya yang udah pakai hidrolik 10 kayak 10 speed belakang. Oh, 10 speed ya. 10 kali 2. Heeh. Rem sudah pakai hidrolik. Mekanik nih hidrolik ya? Hidrolik Fairtech Pak dia pakai. Oh, iya berapa harganya ini? Fairtech 4.500. 4.500. Nah, kalau ini Atlantis berapa nih? Atlantisnya 2.500, 2.275. 2.75. Harganya berapa tadi? 2.500. 2.500. Evergreen, Atlantis. Hmm. Semuanya besi-besi lah itu ada sekarang itu Bang. Oh, ini Evergreen nih. Berapa nih Evergreen ini? 2.500. 2.500-an. Oh ya, ini itu merek terbaru Rubik Invoker. Oh ya, Invoker ya. Batangannya dia udah sebenarnya alloy. Alloy ya. Low carbon dia, Pak. Jadi enggak ada las-lasan. Oh, gitu. Di sininya dia mewah. Mm-hmm. Ada las-lasan enggak ada. Las-lasannya ya. Iya, ya. Harga masih miring Pak itu, Pak. Harganya berapa? Cuma 3.800. 3.800. Ya, speknya udah bagus ya. 9 speed, Pak ya. Ini mekanik ya? Hidrolik, Pak. Oh, hidrolik udah. Lebih bagus daripada Turansa ini. Oh, iya, iya, iya. Oh, betul-betul. Ini 27,5 atau 26? 275 ya. Ya. Fastron sama kayak tadi. Fastron sama yang tadi. Terus ini apa nih? Itu Invoker juga sama. Invoker sama yang tadi ya. Iya. Nah ini? Yang itu Pacific Invert. Pacific? Oh, 150. Berapa harganya? 4 juta lebih. 4 juta lebih. Oh, 27,5 ya? 275.
275. Terus itu sprocket berapa itu? Sprocketnya dia kalau buat yang ini hidroliknya tuh masih pakai 8. 8 ya? 24 speed. Oh iya ya. Ya kalau yang ini nih? Itu sama aerobik. Oh ini sama, ini invert sama, ya? Invert sama, sama ya? Iya. Iya. Ini Genio berapa nih harganya nih? 2.600. 2.600 27,5 ya? Ini ban 21 atau 2? Oh 275 ya? Oh enggak, maksudnya ini besarnya nih. Besarnya 275 210. Oh 210 ya, 21 ya berarti. Ini harganya berapa nih Genio nih? 2.600. 2.600 yang itu Astron? Pastron? Pastron itu ya badan besi ya. Ah. 2.500-an ya. Ada apa nih ya? Itu mini klasik. Mini klasik ya? United ya. United nih ya? Nah, ini berapa harganya nih yang ini nih? Itu udah harga 19, Pak. 1.900. Ini beda-beda harganya kan? Ini stok lamanya ya. Ini United, United. Ini dari Evergreen ya. Yang Evergreen berapa nih? Sebelas. Satu juta seratus. Ini sama harganya, Bang. 1.300 ya. Iya. Ini teman-teman, stoknya cukup lumayan banyak. Cukup lengkap, jika teman-teman ingin cari sepeda, boleh datang ke sini langsung. Pacific Norris 2.1, berapa harganya mas? Norris 2.1, 5 juta. 5 juta ya? 5 juta. Kemudian ini apa nih? Tama ya? Ya Pacific Norris ya, cukup bagus ya tampilannya. Kalau yang lama baru Evergreen. Oh ini Evergreen ini ya, ini berapa nih? Maximus 5 juta Pak. Maximus 5 juta ya? Iya. Ini batangannya apa nih? Batangannya Chromoly. Chromoly ya? Iya. Oh bagus juga ya ini ya? Chromoly, banyak yang cari Pak itu Pak. Banyak yang cari ya? Sama kayak Pro yang modelnya. Oh ini apa namanya? Itu produk dari Evergreen. Evergreen ya? Maximus. Maximus ya? Iya. Produk dari Evergreen Maximus, ini harganya 5 juta. 5.200 ini paling laris ini. Bagus nih. Ini apa nih? Norris Pro. Norris Pro berapa Norris Pro? 7.500. 7.500 ya. Kalau Norris Pro udah semua sih rata-rata udah. Oh, Norris Pro itu batangannya apa itu? Batangannya alloy. Alloy ya. Ini sepeda Shelly ya, Bang ya? Iya. Shelly berapa harganya nih ya? Morrison batangnya besi. Hah? Ukuran 20 ini. 20 ya. Morrison ya. Berapa harganya? Morrison 2.500. 2.500. Ah ini sebelahnya apa sebelah Morrison ini? Ini Wimsecle Pocket Rocket. Wimsecle Rocket berapa ini? Pocket Rocket. Rocket 3.800. Itu batangnya udah alloy ya, Pak ya? Alloy ya. Pakai alloy ini EG9 itu apa nih? EG9 punyanya si Evergreen, Pak. Oh, Evergreen berapa harganya tuh? Evergreen 4.500. Oh, batangannya apa itu? Batangnya alloy. Alloy ya? Iya. Oh, iya 4.500. 500 ya. Udah mantap loh pakai hidrolik. Oh, bagus ya. Speed, udah siap, udah bagus posisinya ya. Kalau ini sama Morrison ini ya. Sama ya nih. Oh, Pacific berapa nih Pacific harganya? Pacific 2980RX 2.0 ya. Iya, kalau 2980 2.0. Iya, yang Erik ya. Yang Erik ya, berapa harganya? 3.500. 3.500-an ya. Komplit sekali teman-teman. Ini Pocket Rocket ya, Wimcycle ya. 3.800. Ini ada lagi. Ini ya, Pacific 980RX 6.0. 2980RX 6.0. Berapa harganya nih? Itu udah harga 3.800. 3.800. Itu batangannya apa ya? Batangannya besi, Pak. Steel. Besi ya. Oh, steel ya. Steel. Ini juga sama nih ya? Sama. Sama, ini masih sama. Ini Pocket Rocket ya. Harganya beda sama ini enggak? Sama. Sama ya. Terus kemudian ini apa ini? Forward.
Forward, oh iya, forward berapa tuh? Dari Armenia, Pak. Oh iya, berapa harganya? 3.800. 3.800. Kalau itu udah masih aluminiumnya. Oh, aluminium ya. Di depan belakang juga sama. Oh iya. Ini forward juga sama ya. 8 speed ya. 8 speed ini beda lagi harganya. Iya, itu yang 3.800. 3.800. Yang sana? Yang sama. Sama ya. Dia kan ada 4 warna. Oh iya ya. Pilihan warnanya. Jadi ada 4 pilihan warna ya. Sama kayak si Wimseta juga sebenarnya ada 4 pilihan warna. Oh iya iya iya. Iya iya. Teman-teman, toko sepeda H-Anim ini persediaannya atau stoknya cukup lengkap sekali dan harganya juga cukup murah. Silakan teman-teman jika ingin datang langsung untuk membeli sepeda, alamat tepatnya di Pasar Bantar Gebang, belakang pasar nomor 11. Sepeda stok anak-anak banyak juga ya? Banyak juga, Pak. Ini berapaan harganya, Mas? Tergantung merek sama ini ya. Nah, kalau ya. Kalau yang ini apa nih? Berapa nih? Yang ini United Tank. Nah, United harganya? Tank udah 1,5 sekitar gitu ya. 1 juta lebih ya? Oh ya. Ini spare part jual juga ya, Mas? Komplit ya? Komplit ya, belah kanan ya. Kalau grup set apa aja? XT, XTR ada nggak? Jual nggak? XTR daripada kosong. Warna kosong ya? Yang ada SLX tuh. SLX ya? Itu yang buat 11 speed. Oh iya ya. Demikianlah video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya akan datang. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat.